escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview bermain sekaligus bagikan kepada kalian semua game terbaru dari Garena ya. Seperti kalian lihat di layar Garena ada game, nama gamenya Fairy Tail Force Unite. Nah, tapi ini masih coming soon guys ya untuk versi globalnya. Tapi buat kalian yang penasaran gimana gameplaynya, saya akan mereview versi China-nya. Tapi itu sama persis ya, cuman beda publisher aja dan berbeda bahasanya gitu ya. Versi China bahasa China tentunya, dan publisher-nya Tencent. Kalau yang versi global nantinya, atau yang sudah berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, itu publisher-nya Garena gitu. Oke? Gimana gameplay, grafik, gameplay, grafik, sama story-nya, langsung aja kita review. Oke, itu dia guys. Oh, ada yang bulat tapi bukan tekad. Ada yang bergetar tapi bukan panggilan telepon. Nah ini versi China-nya ya guys, tapi saya bilang lagi, saya tekankan lagi. Nanti yang akan keluar yang dari Garena itu sama persis ya. Cuman beda bahasanya aja dan beda publisher-nya guys. Jadi kalian sudah bisa melihat dari game ini, apakah game yang akan keluar nanti itu bagus atau tidak. Oke, wow. Aduh siapa namanya? Agnologia. Oke, untuk grafisnya ke kartun-kartunan banget ya, gue suka. Oh, tapi untuk gameplaynya sendiri apa ya guys? Apa namanya? Turn-based ya, turn-based guys. Tapi karena ini resmi, jadi untuk desain karakternya, soundnya, itu memang mereka pakai suara asli anime ya guys. Kalian lihat tadi kan Natsu, Happy. Tapi kok yang lain gak ada suaranya ya guys? Semoga aja saat keluar dari Garena mungkin ada sedikit perubahan ya. Kita kan kangen juga mau dengar suara Ersa, Luxus, Makarov, Gray. Tapi untuk visualnya itu keren banget guys ya. Kita yang kita kendalikan di sini cuman Natsu aja guys. Yang lain itu auto ya. Tapi kayaknya kita bakalan mati di sini guys ya. Itu yang darahnya masih banyak cuma Makarov guys. Wendy ngeheal kita guys. Tapi gue suka banget loh ininya. Visualnya guys keren. Walaupun turn base ya, wah itu udah mau mati kitanya. Agnologia baru 83%. Gimana ini dong? Nah, Makarov apa yang dia bilang itu? Wow, itu dia. Wah, itu kan gila. Turn base RPG tapi grafiknya itu keren banget, guys. Visualnya itu anime banget ya. Kalau story-nya mungkin ya sama dengan story Fairy Tail tentunya. Konnichiwa. Oh, kita pilih karakter sendiri guys di sini. Kita pilih yang kawaii aja yang ini. Oke, namanya kita random aja guys. Karena kita nggak ngerti juga kan. Oke. Kalau menurut saya walaupun turn-based ini tetap keren ya. Jadi bisa dimasukkan di list ini loh, list. Oh, bisa ganti-ganti juga, guys. Oh, ini aja yang kawaii ya. Oke, bentar. Nah, itu dia. Lalu kemana kita sekarang? Karakter gue berganti dong dari kawaii jadi loli, guys. Nante osoroshii kouke. So. Oke. Sekarang tonna madoushi ni nareru ka uranatte moraitakattan da kedo, kiri wa kono irai ni tsuite mo uranatte hoshii. Itu quest-nya auto ya? Saramanda. Harusion. Wakatta. Itte miru.
Saya kira kita pakai sesuatu guys ya, maksudnya kita pakai Natsu atau apa, ternyata rame banget, gila. Memang pecinta fairy tale itu banyak banget ya guys. Oke, kita pilih pet kah itu? Ya guys, gua ternyata itu gua pilih pet dan gua pilih sembarang dong. Gua pilih cacing. Eh, bukan larva. Kampret lah. Oke, nah itu kan. Anjay lah. Kok gua pakai larva? Itulah masalahnya kalau kita pakai bahasa Chinese guys ya. Gua asal klik tadi. Oke. Okay. Oh, kita langsung tekan aja ya questnya. Walaupun bahasa China, kalian bisa tekan-tekan aja questnya guys. Oke, okay, bakalan rame nih kalau misalnya. Ah, itu dia Natsu guys. Itu dia Natsu sama Happy. Natsu kan dia nggak bisa di kendaraan ya. Oh, kok lawan Natsu ini? Langsung kalah lah kita pasti ya. Tapi kita lihat aja. Tidak guys, dia tidak sekuat perkiraan kita. Bisa kayaknya ini. Wow, kita dibantu. Oh, kirain gua kita dibantu, kampret. Nah, kalau kalian nonton Fairy Tail, pasti ya, kalau kalian pecinta anime pasti kalian nonton Fairy Tail. Karakter paling kalian suka apa? Guys, di Fairy Tail. Oke, ambil aja. Kita klik-klik aja di sini, guys. Walaupun kita nggak ngerti, langsung klik-klik aja questnya ya di sebelah kiri. Rame banget, guys, servernya. Server Chinese ya. Oh, itu ada Lucy. Grafik Amazonnya Fairy Tail banget guys. Fairy Tail termasuk anime yang episodenya banyak. Kemudian karakternya juga banyak. Oke, lawan mereka. Oke, kita sudah ada Natsu guys di sini. Area dong. Ini bisa dibilang gameplaynya kayak ini ya guys. One Punch Man. Pasti kita akan cari-cari karakter nih. Atau cari-cari hero. Oke, dapat Natsu ya. Natsu S. Lucy dong, ada yang bergetar tapi bukan tekad. Eh, salah. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Ada yang bergetar tapi bukan notif handphone. Ignil. Naga terbaik tetap Ignil dong guys. Salamander. Ini pengisi suara Lucy kayak menggemaskan ya, walaupun cuma dengar suaranya. Oke guys, kayaknya cukup ya untuk gameplaynya kayak gini. Kalau untuk keluar globalnya nanti pasti kayak gini juga, cuma beda bahasa aja. Dan mungkin karena beda publisher ya akan beda kebijakan promo event gitu guys. Oke? Kira-kira gitu aja untuk gamenya. Jika kalian suka silahkan like. Komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.